staggered legs, never pleased. But agility stuck right in my brain. Let it loose, let it rain. Entertain, 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 entertain. You guys know this, right? Masih lagi butter sound, so butter sound, bunyi butter tu lah. Tapi tak tahu macam mana, tak boleh nak imagine pun. tak tahu sebab dia kena 4 orang ni masuk studio. Then apa dia kata, jam, baru kita tengok apa yang keluar. Nak visualize pun tak tahu macam mana. Tapi boleh dikatakan mesti bunyi butter. Takkan jadi macam hati sekarang. Everything's faster. Time starts ticking, but everything's faster. Go! Okay, ya betul lah. Saya setuju kita ada signature album tu, setiap album tu. Okay, saya personally, saya suka Millennium. Sebab dia mellow lah, dia mellow. Lagu apa tak dalam Millennium? Millennium itself. Wah, Millennium. Dia punya studio recording bersih. So kita dah rancak masa era Transcendent, Spoonful. So, jadi Millennium ni memang wah. Ya, satu nafas baru juga untuk lalui zaman kerajaan tu. Memang rasa perfect lah dia punya transition kan. Yes. Transcendence tu heavy-heavy, tiba-tiba Millennium tu seksi. Suam. So, video lah, video tu cuma video. Kau pakai sepat. Pada aku ni lah, Butterworth Pushful ni. Empat jari tu lah. Oh, emang yang kau tak main? Kenapa? Lagu dia. Dengan sound recording tu lah. Pasal itu semua recording pakai tape. Tak sana sebab tape? Tapi itulah. Itu lagi pasal first aku main dengan New Friday. Lagu apa ni? Lagu Fire is a Curse. Pasal semua besar. Dia macam nak cakap mana anak-anak favourite kau. Takkan nak ada favouritism kan? Semua favourite. Sebab semua ada cerita dia. Semua ada dia punya istimewa. Semua ada dia punya own character kan? Susah kan nak pinpoint salah satu lah. Tapi maybe kalau nak cakap the best of the best tu, maybe the earlier ones lah. Sampai Selamat Tahun Dunia lah. Kembali tu vibe dia dah lain sikit. Anak-anak yang nakal lah. Yang nakal, yang nakal ni yang awal-awal ni lah. Kembali ni dia dah such it. Oh, you guys the best. Saya tak ada kot. Kalau Butterfingers tak ada lah. Tapi kalau ada projek lah sendiri mungkin ada. Butterfingers tak. Dia tanya untuk Butterfingers kan. Butterfingers tak. Butterfingers dia jalan sendiri. Macam itu stadium pun tahu sendiri je. Banyak main source dia sebenarnya. Main source maksudnya apa? Inspiration lah. Maybe sebab nak membuat satu benda yang bukan anti-trend, yang macam apa yang kita suka, apa yang kita cintai, dan benda yang tak macam mana, tak succumb to trends. Even daripada awal pun, masa kita 1.2 grams, producer kita lari. Banyak benda lah pasal kita orang nak apa yang kita nak. Dan macam kita orang pergi sign mainstream, sign dengan major label pun masa tu isu pasal kenapa baca Windows sign dengan major label kan, report semua. Tapi kita orang sign dengan major label pasal kita orang nak duit untuk membiayai kita orang punya production, kita orang punya equipment supaya setaraf dengan band luar. Dan terbukti sekarang juga band lagu-lagu album kita orang ni sampai sekarang masih lagi alhamdulillah malas segar. Pasal tu lah, pasal kita orang tak nak sound kita orang macam sound dalam balik tidur. Saya dulu recording bukan macam sekarang. Sekarang beli interface, tapi record kan. Dulu punya analog tape dulu at least 10, 20, 30 ribu. Mana kita orang anak muda ada duit kan. Jadi kita orang, antara sebab kita orang sign to a major label is because kita orang nak duit tu supaya kita orang boleh record landmark album lah kan. Memang kita tujuan kita macam tu. So antaranya inspirasinya ialah untuk membuat apa yang kita suka dan apa yang kita percaya. Macam dulu kita kop feedback semua. Saya main gitar suka feedback. Polisi tu macam ni. Jangan.
mana ada orang, mana jangan letak feedback ni semua kan. Kau buat ni kan. Tak nak juga, nak juga, nak juga. Buat lah sekali kau. Kecau lah. Feedback-feedback tu kalau normally kalau kat studio jamming, dia akan, owner akan datang. Level tu dia kurangkan lah. Humming ni. Oh ya. Jaga barang kan. Fire of the spell on us. Pada aku rasa terkejut lah. Betul ke nak buat kan? Pasal sebelum tu macam urut-urut macam tak nak buat dah. Tapi kalau kata jangan habis kalau kita buat satu show buat sendiri boleh lah aku carry on je. Tak ada, tak ada masalah kan. Okay lah. Tapi masa saya, dalam pada masa tu rasa macam wow, ini boleh kena jadikan ni kan. Rasa macam terperanjat, terkejut, teruja, terkesima, semua ada masa tu. Yalah, macam kita nak bounce back tau, kita nak keep the mindset kan, macam mana nak perform balik selepas beberapa tahun hilang dari radar. So nak masuk ke apa ni, transcendence punya vibe tu lah, mesin masa tu ni satu-satu challenging lah, agak challenging. Tapi itulah, kita start practice, you know. Awal lah kita start. Focus, concentrate on the show. Yeah. So kita punya response bila Lord inform pasal concert Transcendence ni macam gila, macam macam mana kita nak tune kan? Nak tune the mindset untuk main balik lagu yang 20 tahun kita tak practice kan. And then nak workout, masuk studio. So a lot of pressure needs to be done lah. Tapi kita menerima khabar tu dengan hati yang sangat terbuka. Khabar baik. Satu peluang untuk kita kembali ke kancah, ke pentas. Yeah. Excited, teruja. Semua yang positif.